Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari channel Derosawa Otomotif. Saudaraku, semoga hari ini yang cerah kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan hidayah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, penyakit maupun pandemi. Dan tidak lupa pula semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mengevlog mobil Frit tahun 2010 tipe SD yang sudah facelift. Tipe SD ya, yang sudah facelift. Pajaknya di bulan 7 panjang. Ini kilometernya baru 105.000. Insya Allah mobilnya rekomendasi aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Hanyalah cerita pemakaian ya, baru mobilnya baru tiba, baru kita stop baru. Untuk harganya saya jual di angka 115 buka harga. Untuk peleknya kita sudah option ya. Peleknya cukup bagus. Ban-ban nanti kita ganti. Untuk DP kita jual seharga 100. Untuk DP kredit kita jual seharga DP 20 juta. Angsuran di 3,1 dikali 47 bulan. Ya saudara, semoga mobil ini menjadi bahan rekomendasi yang nyari Frit, Honda Frit, insya Allah. Dan kita memberikan garansi mesin 1 tahun. Garansi mesin, jadi insya Allah amanah, tidak akan mengecewakan ya untuk kondisi mesin. Kita berikan rekomendasi garansi. Untuk pelapon-pelapon pun masih bersih ya saudara. Ini belum kita rapihin. Kalau kita rapihin pasti jauh lebih bersih lagi. Nah, ini masih standar punya bawaan. Cuman head unit aja udah diganti. Nanti head unitnya kita bersihin lagi, kita rapihin lagi. Ini interiornya dan bagasi pintunya masih aman. Tulang-tulangan masih original. Tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Untuk mesin pun insya Allah aman, nggak ada yang rembes ya, semuanya masih terkendali. Dan tulang-tulangan pun, apron, bullhead, semuanya masih dalam keadaan baik. Lurus, tidak bekas eksiden, semuanya masih original bawaan pabrik. Dan juga untuk dikap mesin, semuanya masih asli bawaan pabrik semua, insya Allah. Saya merekomendasikan buat saudara yang akan membeli mobil Frit ini dengan DP 20 juta, angsuran di 3,1 dikali 47 bulan. Dan plus garansi mesin 1 tahun ya saudara, insya Allah mobilnya baik. Kita sama-sama cari berkahnya. Untuk bodi pun masih cukup layak ya, nggak ada masalah ya. Sealer-sealernya semua masih aman.
Sealer-sealer pintunya semua masih aman, terkendali. Kabin-kabinnya semua masih aman. Hanya lecet-lecet sedikit pemakaian, nanti kita body repair ya. Oke ya saudara, barangkali bisa menjadi bahan rekomendasi yang akan membeli kendaraan Honda Freed tahun 2010, bertransmisi otomatis tipe SD, DP 20 juta, angsuran di 3.100.000 dikali 47 bulan. Semoga yang mau segera, mobilnya bagus banget loh, masih cukup layak sekali kalau menurut saya ya. Kalau lecet-lecet dikit wajar ya, tinggal kita rapihin. Honda Freed tahun 2010 untuk harga cash 115. Ban-ban nanti semua kita ganti ya saudara. Kilometernya 105.000 ya saudara, tahun 2010. Ini mobilnya masih bahan, insya Allah mobilnya rekomendasi, saya garansikan mesin selama 1 tahun. Saudara yang berminat, cash 115, untuk kredit DP 20 juta, angsuran 3,1 dikali 47 bulan. Ini mobil Xenia XE tahun 2009, dijual seharga 85 juta, tipe XE Family ya. Untuk DP 15 juta, angsuran di 2,6 dikali 47 bulan. Ya saudara, DP 15 juta, angsuran di kisaran 2.600.000 estimasi saya. Xenia XE tahun 2015 bertransmisi manual. Aman, gak bekas banjir, gak bekas nabrak, pajaknya di bulan 10. Ter di bulan 10, STNK-nya di 2025. Ini plat nomor Jakarta Utara. Kota mobilnya insya Allah gak bekas banjir dan tidak bekas nabrak, aman terjamin sama perorangan. Oke, baik ya, terima kasih. Dan juga kita ada Toyota Rush nih, yang tempo hari kemarin. Ini Toyota Rush tahun 2011, DP nya 15 juta, angsuran 3,1 estimasi ya, 31-32an. Rush tahun 2011, tipe G, bertransmisi manual. Yang ras 3 baris ya, kursinya sudah 3 baris. AC double blower, bertransmisi manual. Radio tip di setirnya sudah ada tombol audio. Toyota Rush tahun 2011, bertransmisi manual tipe G, warna silver. Door trim pintu.
interior dalam sudah di option pakai sarung jok kulit, tapi nggak paten ya, masih bisa dilepas kalau misalkan saudara mau ganti yang baru lagi. Untuk mesin pun saya rekomendasikan mesinnya garansi 1 tahun. Insya Allah tidak akan mengecewakan saudara yang akan membeli kendaraan Toyota Rush. Harga OTR 115. Masih bisa nego-nego dikit. Untuk bullhead, apron semuanya masih aman, tidak bekas eksiden. Dan kap-kap mesin pun masih aman, silerannya tidak pernah ada eksiden besar. Kalau lecet-lecet mungkin pernah. Aman, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Baik saudara-saudara, saya rasa cukup. Apabila ada yang berminat, bisa langsung japri saya WA di kolom komentar. Dan saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Derosa Otomotif.